Diskominfo Provinsi Jambi bersama Pandu Digital melaksanakan kegiatan bertajuk Seminar Literasi Digital. Seminar ini bertujuan meningkatkan literasi digital bagi kalangan pelajar SMK di Kota Jambi. Diskominfo Provinsi Jambi bersama dengan relawan TIK Jambi dan Pandu Digital melaksanakan seminar literasi digital pada Selasa pagi 1 Agustus 2023 bertepat di SMK Yadika Kota Jambi. Seminar ini sebagai salah satu program peningkatan literasi digital bagi kalangan pelajar SMK di Kota Jambi. Peserta seminar berjumlah 200 peserta yang merupakan siswa SMK Yadika Kota Jambi. Di era digitalisasi saat ini, semua kalangan dapat mengakses internet dan teknologi digital termasuk juga para pelajar. Namun kemajuan teknologi ini hendaknya dapat difilterisasi bagi penggunanya, terlebih para pelajar agar mendapatkan informasi yang valid dan tidak termakan dengan berita-berita hoax. Seminar ini disambut baik para siswa dan pihak SMK Yadika Kota Jambi. Dengan harapan dengan adanya digitalisasi, siswa dapat memanfaatkannya dengan baik guna menunjang proses pembelajaran. Pandu Digital sebagai penyelenggara acara berkomitmen melalui seminar ini dapat mensosialisasikan kepada para pelajar bagaimana cara menggunakan teknologi digital dengan baik dan benar. Seminar di SMK Yadika Kota Jambi ini merupakan yang pertama kalinya dan akan terus dilakukan roadshow berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya dalam Provinsi Jambi. Dan untuk kegiatan kita di sini itu langsung namanya langsung kita mulai di Jambi itu baru di tanggal 1 Agustus dan ini pastinya akan berlanjut di daerah dan beberapa sekolah lainnya yang dimana di tanggal 1 Agustus ini merupakan sekolah-sekolah yang benar-benar kita tunjuk di Kota Jambi yang memang siap untuk ke dalam namanya literasi. Aulia Zahra, Bastari, Jambi TV.